Saat ini, saya sedang berada di Jalan Saat, Bandung. Rencananya saya mau makan siang, guys. Katanya ada restoran seafood yang baru buka. Namanya Jambu Seafood, jagoannya seafood dan ikan steam. Yang pertama ada di Medan, kemudian buka cabang di Jakarta, dan terakhir ini di Bandung baru sekitar 2 bulan. Jalan Saat itu terletak di antara Jalan Asia Afrika dan Jalan Veteran Bandung. Menu andalan di sini sebetulnya adalah kepiting asap. Tapi sayang sekali waktu kita ke sana ternyata kepitingnya belum ready, alias masih dalam proses pengiriman. Tapi menu-menu lainnya juga nggak kalah enak, guys. Terutama menu ikannya. Ada ikan kerapu, ada ikan gurame, ada ikan kue, ikan barenang. Semuanya bisa disajikan dengan cara dibakar atau digoreng. Menu pertama yang kita pesan adalah crispy nila skin fish. Ini bentuknya seperti kerupuk dari kulit ikan nila yang digoreng garing, lalu ditaburi dengan garam. Pokoknya cocok deh, nggak cukup cuma makan satu. Kalau terong jambul ini memiliki lapisan luar yang garing dan crispy, sedikit pedas, berbau kari, dan agak ada manisnya juga karena ada lapisan karamel pada bagian luarnya. Oh, ini adalah kepah. Kepah itu sejenis kerang kecil. Dimasak tauco, rasanya unik. Ada pedasnya, ada gurihnya, ada asinnya. Wajib dicoba deh, guys. Kulit luarnya garing dan renyah. Olesan bumbu dan kecap yang meresap hingga ke bagian dalam daging bikin rasanya makin mantap. Menu ini juga harus dicobain, guys. Ini sekarang saya lagi ada di rumah makan si Jambul. Tempatnya di Jalan Saat. Jalan Saat itu dekat daerah Naripan atau Jalan Veteran Bandung. Ini baru buka 2 bulan, guys. Cabangnya di Jalan Medan. Nah, sekarang kita mau cobain. Ini ada kulit ikan crispy. Gurih, asin. Kulitnya kering. Tapi saya paling sukanya kulit ikan, terong, dan cumi goreng tepung. Jadi silakan coba. Kalau suka video ini, silakan like, subscribe, dan di-share sama teman-teman.